Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi nih bahan untuk membersihkan sisa semen pada keramik. Simak terus videonya. Beginilah penampakan noda semen pada permukaan keramik yang kasar. Dan ini nanti saya akan coba bersihkan dengan bahan yang berbeda dengan video sebelumnya. Ini dia bahannya, Vixal pembersih kamar mandi. Jangan lupa siapkan alat dan bahannya. Sebelum memulai membersihkan noda semen, mohon perhatikan instruksi yang ada pada kemasan Vixal tersebut. Ini dia instruksinya. Seperti penggunaan pada bahan-bahan sebelumnya, pertama kita tuangkan cairan pembersih kamar mandi Vixal ini ke dalam sebuah wadah, dan masih sama dengan pembersihan pada video saya sebelumnya dengan bahan yang berbeda adalah dengan menggunakan kuas. Kita oleskan Vixal tadi menggunakan kuas pada permukaan lantai yang ingin kita bersihkan dari noda semen, hingga noda semen hilang seperti yang ada pada video ini. Perlahan noda semen mulai hilang. Di sini saya juga menggunakan kapi untuk membantu lebih maksimal noda semen yang tebal ya, pembersihannya agar lebih maksimal. Seperti first take lalu, sama kita menggunakan kapi juga untuk noda semen yang tebal. Kita oleskan terus Vixal hingga mendapatkan hasil yang kita inginkan. Untuk saya pribadi, lebih baik menggunakan Porstek daripada Vixal ini, karena Porstek membersihkan lebih cepat. Tapi untuk hasilnya nanti kita lihat di akhir video. Jika dirasa telah cukup untuk hasil yang diinginkan, coba kita bersihkan dengan menggunakan aliran air keran. Kita semprot agar terlihat hasilnya. Di sini dapat kita lihat hasilnya bersih, tapi masih ada sedikit semen yang tersisa pada permukaan keramik. Bersih ya. Untuk hasil yang lebih baik lagi, saya mencoba lagi pada ini satu lagi, noda semennya agak tebal ini, tebal dan pekat ini. Masih sama dengan cara yang sebelumnya, kita oles-oles Vixal menggunakan kuas di permukaan keramik yang terdapat noda semen. Kalau perlu, untuk noda yang tebal begini kita diamkan dulu. Setelah itu nanti coba dioles kembali setelah 10-15 menit. Tetap harus menggunakan bantuan kapi agar hasil maksimal untuk noda yang pekat dan tebal ini.
Kita akan lihat hasilnya. Kita semprot dulu dengan air. Sama bersihnya. Tapi masih ada sedikit sisa-sisa ini. Lebih bagus bekerjanya Porstek daripada Pixel. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.